aku nanya. Kemarin kan sepatunya kotor nih, udah aku masukin plastik, tak mau laundry sepatu karena sudah kotor cuy. Ini yang dibilang kayak semen. Mau beli ini cuy, ini patah. Nanti ini mau beli ini bracketnya, ini mau beli apa ini ya, nggak tahu namanya, patah cuy. Jadi kalau ketarik tuh oh nih kayak kendor gitu cuy. Jadi nanti ada ke toko, semoga ada, nanti beli kayak gini nih. Mau cus dulu beli ini apa nih namanya, ini pengikat tas, terus laundry sepatu di tempat langganan. Terus kemarin aku dikasih sama teman nih cuy, nih sepatu Nike. Kualitasnya mantep cuy, dan aku milih ini dan sesuai ukuran nih. Tokonya kayak gini cuy ya, nggak cukup. Wah iya ya, padahal udah 27 ini, 27 cm. Oh gitu ya. Ini Vietnam. Kecilan ya, dia ya. Kecil. Oh gitu ya, Vietnam. Berarti aku kaki Eropa nih, suwe. Enggak ya. Ini cakep banget cuy. Tuh lihat. Ada singanya cuy. Tuh. Cakep kan? Cakep nih cuy. Cakep nih. Buset, cakep. Klop sama ini deh. Set. Oh kan, enak gitu loh. Ya. Pakai di mobil ngegas juga enak, ya kan? Kalau naik motor juga diinjak marah-marah, ya kan? Kotor soalnya. Ya, matching cuy. Set. Cakep. Oh iya, siapa tahu oh ya. Ini ngapain? Oh, di foto. Mau cari sepatu branded berkualitas. Cuy, juragan second brand. Ke poin aja Instagramnya. Okay, melangkah garis bawah thrift shoes, nomornya di sini. Istimewa. Nah, barangnya lumayan bagus, walaupun second cuy, tapi masih layak dipakai cuy. Nih, Papa Maxi masih pakai layak. Nih, bawahnya bagus dan ukurannya, wih, pas. Dan setiap ukuran ternyata beda-beda cuy, beda merek, beda tipe, beda pabrikan ya, itu beda-beda cuy. Dan ini yang Papa Maxi pakai ini merek ternama juga. Terus ringan cuy dipakainya. Nyaman kayak nggak pakai sepatu. Tapi ya tentunya kalian harus follow Instagramnya itu ya. Melangkah_thriftshoes. Kalian siapa tahu kepingin atau ya, tapi itu di Bali sih. Ya mungkin bisa tengok-tengok Instagramnya, dikepoin ya kan, siapa tuh ada yang cocok ya kan. Ini Papa Maxi mau lanjut aja ke toko yang jualan apa ya ini, kayak pengunci tas gitu ya. Jadi ada patah dan kayaknya kurang worth it juga. Nanti Papa Maxi mau cari yang bagusan aja deh. Wah di sini nih toko sentral alat-alat jahit. Pak siang Pak, kalau mau nyari yang kayak gini ada kan di dalam ya ini. Oh, di sini. Oh ya ya ya. Yuk yuk yuk. Makasih, Pak. Oh, di sini cuy. Buset, lengkap. Aduh. Kunci dulu, ntar hilang lagi. Ah, saya cari ini, Mbak. Patah loh. Yang bagusan ada nggak? Ada yang merek YKK ya, yang kawan-kawan. Di mana? Oh, di situ ya. Oh, siap. Wih, lengkap ini kayaknya ada ini yang bagusan ya, cuy. Banyak sekali. Yang biasa, yang bagusan Mbak ya.
komplit kayak gini. Satu set ya. Oh, bisa dipasangin langsung? Oh, diukur dulu. Saya pikir ambil alatnya untuk dipasang. Kamu yang ngebay. Sampai gigit jari. Oh gitu ya, biar ketemu. Buset, mbaknya nyari gede, mentang-mentang orangnya gede terus segini ini. Buset. Waduh, gede banget ini mah. Kebesaran ini. Hah, model lain enggak mungkin? Di tali. Ya, potong aja enggak apa-apa. Enggak apa-apa, coba. Orang nanti kan dibongkar. Enggak apa-apa, Mbak. Ini juga kepanjangan. Metal. Mbak, wah sobek kan? Oh bukan. Nanti dituntut deh saya di CCTV ini. Buset, mana? Oh iya. Taman ini punya aku, di aku-akuin punya diri sendiri, senang. Bisa. Dulu kayaknya di sana ya? Di depan. Oh, sip lah, ini aja deh. Berapa, Mbak? Siap, YKK dan kawan-kawan. Nah, apa ini? LB. 8.000 boleh. Mana uangnya? Salah loh. I don't understand. Well, no. More things. 14. Yeah. No, we have just one size. Only three sizes. The one we have. Just in long. Sad story. Ternyata banyak bule di sini ya. Oh, aku pikir ini juga bule. Salah. 8.000. Kas 10 ribu ya. 10.000 ya, wes. Ya ini aja berarti. 10.000 tuh. Ternyata beda etalase, beda harga. Oh, beda. Oh iya iya. Iya iya, santai aja, Mbak. Ini. Menang, Din. Nah lo. Ada warna kan? Banyak warna dong. Kamu bertanya. Aku nanya. Waduh, kena korban juga. Waduh, di mana bayarnya? Oh, di kasir. Kasirnya? Sini. Oh iya. 10.000. Uangnya 20.000. Iya, sama-sama. Ini saya bawa ya. Boleh. Ya, sehubungan nggak boleh pakai plastik, nggak usah ya. Iya, ini aja. Makasih. Ini itu peraturannya tuh nggak boleh pakai plastik, cuy. Set. Cuman segini aja 10.000. Pamit, Mbak. Makasih ya. Om, makasih ya. Woi, halo. Maaf. Om, mau keluar. Oh ya, sorry. Careful. Aduh, masang ginian. Terus, ntar kita pasang, cuy. Aduh, berhenti sini, cuy. Maaf mengganggu perjalanan. Sepatunya, ini cuy, di laundry sekarang.
cabut dulu handphone takut dijamret ya kan. Set, mau laundry sepatu. Mau yang luarnya aja atau yang semua bagian? Semua bagian sekalian ini kayak gini. Oke, sip, makasih. Sip. Udah cuy. Aduh. Kita laundry sepatu sudah. Langsung kita cus lagi ke tempat yang lain. Apa nih? Sebesar kecil safari bahan. Mau enggak dia ya? Buset, ramai banget. Mau enggak ya? Coba kita tanya dulu, cuy. Mas, sorry. Masang ginian bisa enggak? Masang ini bisa enggak? Di tas. Ya. Ini. Taruh di. Dua-duanya ini. Ya, kan diganti. Bisa. Bener bisa. Mantap. Udah dapat penjahitnya cuy. Ini di Aziz Tailor di Jalan Gunung Salak cuy. Aduh. Ada aja. Sip. Cek dulu. Ya, enggak apa-apa. Sip. Makasih ya. Oleh-oleh om, thank you ya. Mantap. Kita jalan dulu. Gaskan cuy, terima kasih sudah dijahitin cuy. Lebih rapi, semoga nggak patah lagi. Dari merek YKK katanya kancingnya tuh bagus gitu cuy. Aduh, akhirnya dijahit juga biar nggak patah-patah lagi cuy. Dan wow, ya udah cuy, udah siang dan panas dari jam berapa tadi itu. Oke cuy, vlog sampai sini aja ya. Udah semuanya dapet, dari nyuci sepatu, dari ngejahit. Semuanya udah. Di sini ada tanda kecuali sepeda motor, berarti boleh dong kita lewat. Oke cuy, sampai di sini aja vlognya. Karena sudah komplit semua, tinggal besok Papa Maxi lanjut untuk service CMOK karena ada notifnya. Fun belt service. Saatnya service cuy. Oke cuy. Gitu aja, sampai di sini tetap safety riding bersama Papa Maxi Motovlog. Istimewa. Woo!